Okey geng, assalamualaikum. Ni aku dah start lah ni, nak buka radiator aku yang bocor tu hari tu. Ni tunjuklah kat korang radiator lama dia kan. Okey. Banyak kerja juga ni. Okey geng, ini kita kena buka lah radiator hose sebelah atas ni. Lepas tu skru ni dan skru-skru lain yang berkaitan lah yang memegang radiator tu. Lepas tu aku dah buka dah aku punya apa ni nama dia ni, open port aku yang set ni. Kalau tak buka nanti jadi leceh lah, sebab nak buka skru yang ni untuk water tank spare ni. Lepas tu hose bawah ni pun kita kena buka juga. Lepas tu nanti aku tengok skru apa lagi yang kita kena buka untuk buka full radiator ni. Okey geng, aku dah siap dah buka hose radiator bawah ni, radiator atas. Lepas tu skru dia memang dekat belah atas ni je lah. Lepas tu kena buka soket-soket yang berkaitan, yang soket kipas tu yang dekat dengan radiator tu. Ni rupa dia lah, lepas aku dah buka tak susah pun nak buka dia. Ni radiator lama tu. Ini pula apa, spare tank air. Lepas tu inilah kipas yang aku masukkan tu. Ni soket-soket dia yang korang kena buka. Satu, lepas tu ada lagi satu kat sini. Ni dia bercantum ke sini. Okey, kita sambung nanti di video yang seterusnya. Okey geng, inilah dia radiator baru tu yang aku beli semalam dekat spare part tu. Double layer, tapi bila aku pegang ni memang rasa ringan lah. Okey, kita sambung pula nanti video aku nak pasang dia pula. Okey geng, ini aku nak pasang kipas radiator aku tu yang tadi aku buka dekat radiator lama tu kan. Jadi ni kita kena pasang lah balik dekat radiator yang baru. Lepas tu, lepas dah siap ni, baru kita nak pasang pula ke kereta radiator yang baru ni. Okay guys. Guys pula aku ni, kejap guys, kejap geng. Layan je lah kan. Okay geng, inilah dia radiator tu tadi, yang baru tu. Ni aku dah siap lah pasang kipas tu. Macam ni lah rupa bentuk dia yang korang boleh tengok lah, yang baru. Kalau yang lama tu dia gelap sikit, lepas tu yang ni dia lebih ringan. Okay guys. Okay geng, ini dia gam silikon untuk radiator tu. Kalau kita nak pasang balik hose-hose ni, kita perlu letak gam ni lah. Gam ni bukan apa, tujuan dia tak nak bagi mungkin leaking lah. Lepas tu kita ambil gam ni, kita bersihkan dulu hose-hose ni. Ni yang belah atas, ni yang belah bawah. Bersihkan dulu, lepas tu baru kita letak gam silikon ni. Kemudian barulah kita letak pula, sambungkan kat lubang-lubang hose belah bawah ni, belah atas dekat radiator tu nanti. Okey, nanti kita sambung di video yang seterusnya. Okey geng, ini dah siap lah aku pemasangan radiator ni tadi. Setelah bertungkus lumus, adalah juga benda-benda yang aku ingat dekat radiator baru ni tak ada plug putih tu. Tapi alhamdulillah lah ada. Jadi tak payah aku pening nak pergi ke Penang balik nak ganti radiator ni pula kan. Alhamdulillah dah siap pasang. Beginilah rupa dia. Korang kalau ada masalah radiator bocor ke apa ke, kalau nak tukar, benda ni boleh buat lah.
Ni nanti aku tinggal tuang air je lah, air coolant dekat sini. Lepas tu dengan tambah air mineral. Aku tak pakai air pipe biasa sebab dia tak bagus untuk sistem radiator ni lah. Nanti akan datang akan menyebabkan berkarat. Jadi aku akan beli air mineral lah, mineral botol besar tu. Lepas tu aku tuang sini, campur dengan air coolant. Lepas tu baru aku akan start. Biarkan kipas ni dalam 3 kali running. Kalau first running tu air, lepas kita tuang air coolant dengan air mineral tu kurang, kita tambah lagi, top up lagi sampai 3 kali. Maksudnya kalau dah penuh lepas tu dah okey lah, maksudnya dah boleh running lah. Lepas tu kalau kita letak botol yang ada air mineral tu, kita tonggingkan kat sini, tengok dia tak keluar buih apa semua, maknanya radiator kita ni tak ada masalah lah. Tak ada kebocoran ke, tak ada angin ke apalah kat belah dalam tu. Gitu je lah apa yang aku boleh kongsikan kat korang. Jadi nanti kita jumpa lagi lah di video akan datang. Terima kasih banyak yang support apa semua. Lepas tu jangan lupa like, subscribe, tekan button loceng tu untuk video-video notifikasi terbaru daripada channel aku. Okay guys.